Prabowo Subianto menjelaskan alasan dirinya mau bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo. Dia merasa sehati dengan Jokowi dan sama-sama mencintai merah putih. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi kader partainya di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Kehadiran Prabowo disambut ribuan kader dan sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra. Di depan para kader, Prabowo menjelaskan alasan dirinya mau bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Padahal dirinya sudah dua kali kalah dalam pemilihan presiden melawan Presiden Joko Widodo. Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, dan walaupun saya dikalahkan dua kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Prabowo untuk menjelaskan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Prabowo berharap program ini diteruskan sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa produsen, bukan sekedar bangsa konsumen. Mehdi Hairi Yasdi dan Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta.